The Indonesian Employers Association is urging the government to take more serious action on the depreciating rupiah, saying it's causing more damage to business than benefit it's bringing to exports. Apindo Chairman Hariyadi Sukamdhani says businesses can only handle a level of 14,000 rupiah to the dollar, as many use imported materials, and that they need more time than the rupiah's fall is allowing to adjust. Indonesia's currency is currently well above 13,000 against the greenback. Seperti apa yang kita dengar dari OJK, misalnya mereka sudah menghitung daya tahan bank itu kan sampai dengan 15.000 misalnya gitu ya, sampai 14.000. Kalau di atas 14.000, nah tentunya juga harus ada kewaspadaan akan terjadi apa, ada bank-bank yang rentan terhadap apa, terhadap gejolak ini. Di swasta juga demikian, ada perusahaan-perusahaan yang juga nanti, karena ambil kata kalau 15.000 itu kan kenaikannya sampai 30%. Nah itu kalau misalnya bahan bakunya import, mau nggak mau kan mereka akan mengurangi produksi atau mereka kan stop gitu loh. Nah ini kan dampaknya kan ke cash flow semua gitu. Nah jadi menurut kami memang upayanya harus lebih serius untuk kita apa, kita dorong yang namanya apa, ekspor, segera kita melakukan substitusi impor, dan juga pengamanan pasar dalam.